Kerana macam yang saya peringat diri saya dan tuan-tuan juga, hidup di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat apa? Dia suruh kita buat pahala dan mengelakkan dosa. Bagaimana seseorang itu nak dapat pahala? Allah jadikan ibadah kepadanya dapat pahala. Tauhid dapat pahala. Kita Islam tu sendiri dapat pahala. Pahala besar. Tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pahala besar. Ibadah dapat pahala. Ni semua ibadah-ibadah utama ni pahala besar. Kita disuruh memburu pahala. Pahala ni bukan saja buat, tinggal pun dapat pahala. Kita tak minum arak dapat pahala, kita tak perasan. Tapi kalau orang tak minum arak kerana arak tak ada, tak dapat lah. Kita tak minum arak kerana arak haram, dapat pahala. Kita tak berzina kerana zina haram, dapat pahala. Walaupun kita sebut kita tinggal yang dosa, tapi tinggal yang dosa itu mendapat pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Apa lagi hak kita tinggalkan, semuanya mendapat pahala di sisi Allah Jalla wa'ala apabila kita meninggalkannya kerana Allah Jalla wa'ala. Allah angkat darjat, mai ke masjid, langkah kaki ke masjid, semua dapat pahala belaka. Puasa dapat pahala, puasa wajib dapat, puasa sunat dapat pahala. Macam mana cara dapat pahala? Kadang-kadang orang buat zalim kat kita, kita tak tahu, kita duduk di sini, orang duduk pergi maki kita tempat lain. Lah nak maki senang lah, dia maki dengan kawan-kawan dia, dia maki dalam WhatsApp pun boleh. Maki dalam apa-apa grup pun boleh, maki dalam internet pun boleh, kita benda tak baca. Tapi Allah jadikan pahala kerana Nabi SAW sebut dalam hadis muflis itu, Nabi cerita orang yang buat, orang yang datang pada hari akhirat bisawmin, bisolatin, wasawmin, datang dengan semayang, dengan puasa, tapi dia wasyatama hadha, wasafaka dama hadha, wa akhadha mala hadha, dia maki orang tu, dia ambil harta orang ni, dia tumpah darah orang ni. Allah Ta'ala ambil dosa orang tu, Allah Ta'ala ambil pahala dia bagi ke orang tu, Allah Ta'ala ambil pahala dia bagi ke orang tu. Kalau dah pahala dah tak ada, Allah Ta'ala ambil dosa orang tu, buah tak pahala dia kan, buah tak dia faturiha finnar, kemudian Allah Ta'ala ambil dia bubuh dalam neraka. Jadi banyak cara manusia dapat pahala. Oleh kerana manusia ni hidup atas muka bumi, kok mana pun dia kena, dia akan buat dosa. Nama kata selain daripada Rasul ni pakat buat salah dan berdosa belaka. Allah Azza wa Jal jadikan macam mana cara manusia nak keluar daripada dosa ni. Allah jadikan cara manusia keluar daripada dosa ialah dengan cara dia istighfar. Astaghfirullah. Dia taubat kepada Allah Ta'ala. Tapi juga dia keluar daripada dosa dengan sebahagian amalan. Langkah kaki ke masjid, padam dosa, angkat darjat. Puasa seperti mana kita puasa hari ini, yukaffiru sanatal madiyah, dia padamkan dosa yang lepas. Apa lagi? Demam, batuk, sakit, padam dosa. Allah Ta'ala uji, orang ambil duit kita, tak bayar, susah kita. Kita tanam pokok elok-elok, mari ribut, ribut dia habis pokok kita, rumah kita, kena angin, habis. Derita kita. Semua dia kira padam dosa. Kerana Allah Jalla wa'ala dia buat program ni, program satunya tambah pahala, satu padam dosa. Pasal hamba buat dosa. Supaya mudah-mudahan hamba ni balik pergi pada dia, tak ada dah dosa. Jadi padam dosa ni bukan istighfar saja. Jumaat ke Jumaat, wudu, puasa seperti kita puasa ni. Dan kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala memadamkan dosa kita, maka kita pun puasa pada hari ini. Pasal ada tawaran daripada Nabi SAW. Kalau setakat orang habang kita, jomlah kita puasa Ashura, boleh makan bubuk Ashura sedap sikit, bila lama tahan
tahan diri tak makan, kita pun tak besar. Ha?